Sementara itu di Yogyakarta, sebuah gudang kayu di kawasan Pasar Kembang ludes terbakar. Satu orang meninggal dunia lantaran sedang tertidur saat kebakaran terjadi. Sebuah gudang kayu di kawasan Pasar Kembang, Yogyakarta ludes terbakar. Puluhan petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi yang berada di antara gang sempit. Water cannon pun diterjunkan untuk menjangkau gudang yang terbakar. 6 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran yang terjadi di lokalisasi Sarkem ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Isinya itu kayu apa besi-besi itu loh. Barang yang sudah terbakar ya, Pak? Atau gimana? Kalau dilihat dari yang terbakar ya. Berapa pemadam yang kecurangan, Pak? Dari kota mengirim 4 unit, terus kemudian ada bantuan dari Kabupaten Bantul 1 unit, UGM 1 unit, dan ada mobil dari mana, Mas? Water cannon. Korban meninggal dunia atas nama Udin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk diautopsi. Polisi juga menyelidiki penyebab kebakaran di kawasan Pasar Kembang ini. Sejumlah warga jadi korban kebakaran juga diungsikan. Dari Yogyakarta, Heri Trioko, iNews melaporkan.